jadi hari ini aku bakal ajarin kalian gimana caranya membuat light stick NCT ini pakai buku template di sini. Dan ini tuh miripnya, kalau kalian bisa lihat tuh mirip banget sama yang asli 70% guys. Jadi tolong dicatat kalau bikinnya bakal sangat-sangat susah. Makanya ada buku template di sini untuk meringankan beban kalian. Nih kalian bisa lihat di dalamnya tuh bakal ada pola kayak gini. Jadi kalian tinggal gunting, tempel dan jiplak terus jadi deh. Untuk pembuatannya dimohon untuk fokus ya biar berhasil. Teliti, fokus. Dan langsung aja kita bikin. Sekarang kalau bikin light stick NCT ini bakal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bikin kepala light stick. Yang kedua, tongkatnya. Yang ketiga, pemasangan lampunya. Yang keempat adalah memasang dekor huruf NCT-nya ini. Dan dari keempat light stick ini, NCT yang paling susah. Jadi aku minta kalian untuk nonton sampai habis. Gak perlu ulang-ulang terus guys. Terus kalian bikinnya harus sesuai urutan di video. Kalau potong yang halaman 1, ya potong dulu halaman 1. Jangan dipotong halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk motongnya ini harap berhati-hati ya. Potong polanya ini mengikuti garis yang ada border putih. Kalau nggak ada border putihnya kayak gini, jangan dipotong. Ini juga bukan border ya. Border ini kan kayak garis tepi, outline gitu. Yang ini kan nggak kayak outline atau garis tepi. Dia benar-benar di block. Block color warna putih. Jadi jangan digunting. Kalau yang ini, yang kecil ini baru digunting guys, meskipun dia di blok khusus yang ini. Nah terus di sini ada huruf apakah itu? Kalau kalian lihat di sini, ini itu part kepala light stick yang pertama. Light sticknya ini ada dua part, satu dan dua. Duanya ini ada di halaman belakang. Tapi kalau kalian lihat di halaman belakang, ini kan ada dua, yang mana ini? Nah itulah fungsi si huruf. Ya carilah pasangannya dengan A. Berarti nempelnya A nya di sini ditempel sama A yang di sini. Jadi deh satu part. Nah terus yang bawah ini apa? Ini ada hurufnya juga, C. Kalian cari pasangannya, yaitu di halaman berikutnya. Ini ada tulisannya C. Ini part yang pertama. Part yang pertama. Nah, nomor 1. Hurufnya C. Ini Mika kepala yang nomor 2. Terus C-nya di sini, C. Nah, sekarang kita akan beralih ke proses penjiplakan. Jiplak kalau di NCT ini ada 2 macam. Ada yang jiplak ke kardus, ada yang jiplaknya ke Mika. Nah, penopang fairy lights-nya ini jiplaknya ke kardus. Karena kalian lihat warnanya ini warna kardus. Jadi, kalian potong dulu lalu taruh di atasnya kardus. Baru di-trace. Nah, kalau yang ini adalah pola Mika. Jiplaknya ke Mika. Gimana cara menjiplaknya? Taruh Mikanya di atas, kan dia transparan tuh. Langsung aja di-trace pakai pena permanen. Jiplaknya tipis-tipis aja. Nah, kalau kalian lihat ini NCT-nya ada 2 lembar. Apa bedanya? Bedanya ada di ukurannya. Satu besar, satunya lagi dia kecil. Ini barang yang sudah jadi. Kalian bisa lihat ini besar sampai nembus. Kalau enggak nembus, itu yang kecil. Jadi makanya jangan dipotong dulu semuanya, karena deskripsinya itu ada di sini. Nanti kalian pusing kalau potong semua polanya dulu. Terus kenapa setiap ukuran ini ada sisi depan dan sisi belakangnya? Karena modelannya itu gini guys, dia saling melengkapi gini, serut. Oke, kalau masih nggak paham, nanti ada caranya lagi. Bakal aku jelasin lebih detail di step bikinnya. Dan itu dia overview-nya. Kita langsung aja mulai bikin ya guys, biar nggak tambah bingung. Jangan lupa buat tonton fokus, oke? Nah, untuk lembaran yang pertama ini ada biodata barang. Dan di bawahnya ini ada alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat light stick-nya. Jadi perlu diperhatikan dan perlu disiapkan terlebih dahulu. Dan kalau sudah disiapkan, jangan lupa dicentang guys. Ini ada buletan di sini, kosong. Nah ini dicentang, serut gitu kalau sudah disiapkan. Nah, kalau semuanya sudah oke, langsung aja kita mulai.
Next, kita akan sobek halaman pertama. Lalu potong pola kepala lightstick 1. Motongnya pas di garis ya, bukan di luaran putihnya. Dan gak boleh ketinggalan untuk motong lingkaran kecil ini. Nah, hasilnya bakal kayak gini guys. Baru kita sobek halaman 2. Kita butuh menyambung huruf A ini biar bisa menjadi kepala lightstick yang utuh. Nih, kita menyambungnya dengan lem bagian lidah, terus digabungkan deh. Ntar jadinya bakal kayak gini ya guys. Dan langsung aja kita lipat mengikuti garis putus-putus. Bagian lidahnya juga dilipat karena ada garis putus-putusnya. Baru kita lem dan bentuk jadi balok. Tapi kita sisain satu sisi terbuka ya guys. Jangan semuanya ditutup dulu. Next, kita beralih dulu ke step jiplak pola ke Mika. Pola yang dijiplak ada di halaman 2 dan 3. Buat gambar polanya ke Mika, ini pakai spidol permanen dan gambarnya tipis-tipis aja. Abis itu langsung dipotong. Bagian lingkaran yang besar ini juga dipotong sampai bolong. Nah, harusnya nanti bentuknya bakal jadi kayak gini guys. Dan langsung aja kita gabungin. Abis itu kita lipat Mikanya mengikuti garis putus-putus. Selesainya itu langsung lem dan bentuk Mikanya jadi balok. Tapi sisain satu sisi terbuka juga ya guys, karena mau dimasukin kepala lightstick yang bahannya kertas. Kalau udah, tetap jangan dilem sisi yang terbuka, melainkan siapkan lampu fairy lights dulu, karena kita mau masukin lampunya ke dalam. Tapi bukan melalui sisi yang terbuka itu ya, melainkan dimasukkan melalui lubang di bawah ini. Kalau udah beres masuk semua, kita putar semua lampunya satu per satu membentuk huruf O. Dan ya, tinggal kita rapiin aja. Terus tutup deh sisi yang terbuka tadi. Yang bahannya dari kertas atau mika, semuanya ditutup yang rapi pakai lem ya guys. Lanjut kita sobek halaman 6 dan 7 untuk bikin tongkat lightstick. Jadi mari dipotong dulu polanya. Kotak kecil di tengah ini wajib dipotong sampai bolong ya guys, karena ini tempat buat tombol lampunya. Dan biar tongkatnya ini kokoh, aku kasih lapisan dalam tongkat. Kalian bisa lihat ini lagi aku potong. Kotak kecil di tengahnya ini juga dipotong sampai bolong. Terus baru dilem di baliknya pola tongkat. Pastikan bolongan kotak kecil di tengah itu pas ya guys, satu sama lain. Kalau udah kering, langsung aja digulung membentuk obor. Nempelnya ini pasin dengan garis putus-putus, jangan melebihi atau kurang dari tandanya. Ditahan dulu sampai kering ya, baru bisa lanjut untuk ngelipat lidah bawah tongkat. Abis itu dilem lidahnya dan ditutup deh. Lanjut potong penopang fairy lights yang ada di halaman 3, lalu jiplak pola ke kerdus. Potong pola kerdusnya. Terus pasang dan lem pola kerdus ke bagian tengah tombol fairy lights. Baru deh masukkan ke dalam tongkat. Nah, tombolnya ini harus pas ke lubang kotak yang kecil itu. Kalau udah pas, gak perlu dilem, langsung lipat lidah pada tongkat. Dan ini saatnya untuk menggabungkan kepala dan tongkat lightstick. Halaman 5 isinya adalah pola Mika NCT kecil. Jadi per hurufnya nanti ini bakal ada dua pola. Pola sisi depan dan pola sisi belakang.
Mari kita jiplak dulu ke Mika. Jiplaknya tipis-tipis. Terus potongnya hati-hati. Jangan sampai sobek, jangan brutal. Nah, seperti yang aku bilang, satu huruf bakal ada dua pola. Pola sisi depan dan pola sisi belakang. Cara ngelipatnya masing-masing juga beda ya guys. Yang sisi depan polanya dilipat ke bawah, seperti di video ini. Sedangkan yang sisi belakang, polanya dilipat ke atas, mengarah ke mukamu. Jangan sampai polanya ketukar atau salah ngelipat, karena nanti pasti akan gagal total. Jadi perhatikan baik-baik videonya. Buat hasilnya harus seperti ini. Satu menghadap ke atas, satunya menghadap ke bawah. Kalau berhasil, langsung aja digabungkan sisi depan dan belakang pakai lem plastik. Ngelemnya ke salah satu sisi aja, di bagian lidah polanya. Kalau nggak ada lidah, jangan dilem. Emang kita mendesainnya sebagian ada yang bolong-bolong gitu. Kalau berhasil, bentukannya pasti seperti ini. Nggak ada yang miring atau kakinya keangkat sebelah. Setiap ukuran per hurufnya kita buat dua kali ya guys. Dan cara untuk merangkai huruf lainnya juga sama kayak tadi. Sisi depan dilipat ke bawah, sisi belakang dilipat ke atas, lalu digabungin dengan mengelem lidah dari salah satu sisi aja. Udah, ulangi semua step pembuatannya ke semua huruf. Mau yang ukurannya kecil, mau yang ukurannya besar, hurufnya N, C, atau T, semuanya sama ya. Bakal ada 12 biji huruf, 6 yang kecil dan 6 lagi yang besar. Lalu tempelkan huruf yang besar ke bagian belakang, yang background NCT-nya ada blok putih. Kalau yang kecil kalian tempel di bagian samping aja, yang background NCT-nya warna hijau. Sisa pola huruf yang besar kita tempel di bagian depan yang ada tombol lampunya itu. Ini dia kalau disandingkan sama yang asli, ini yang DIY-ku. Kalau secara bentuk sih hampir mirip banget ya guys. Apalagi ada timbul-timbulnya huruf dari NCT ini. Karena yang aslinya juga timbul, yang buatanku ini juga timbul. Kalau secara size ini lebih besaran punyaku, tapi dua-duanya bisa nyala. Bedanya satu lagi yang aku notice adalah talinya tidak ada. Dan itu dia cara bikin lightstick NCT. Aku masih ada DIY lightstick lainnya, yaitu Blackpink, BTS, dan Twice. Kalian bisa cek kalau kalian tertarik untuk bikin lagi. Yeay! Sampai jumpa di DIY berikutnya.